Pemirsa, untuk membekali dan meningkatkan keahlian potensi SAR dalam menolong korban di ketinggian, Basarnas Kota Semarang menggelar latihan High Rescue Angle teknik atau HARD. Pelatihan bertempat di kantor Basarnas Kota Semarang pada 6 hingga 8 September untuk kelas pertama dan 9 hingga 11 September untuk kelas kedua. Menurut Koordinator Instruktur Pelatihan, Budi Purnomo Sari SE, kegiatan ini bertujuan untuk melatih para potensi SAR agar lebih berkompeten dan bisa membantu Basarnas dalam menolong korban di ketinggian. Kita berikan pelatihan agar mereka berkompeten saat nanti membantu kita di pertolongan di ketinggian. Sementara menurut Heru Suhartanto SH selaku Kepala Kantor Basarnas Jawa Tengah, adanya sinergitas dengan berbagai potensi SAR, diharapkan kegiatan di lapangan akan lebih solid. Logistik dan lain-lain dari teman-teman RG, Basnas, ya, ada Sanu, nah MTA, jadi kami semua banyak mendukung. Kolaborasi ini mudah-mudahan pelaksanaan operasi yang kita lakukan nanti di lapangan ini lebih solid lagi kita. Seluruh peserta termasuk di dalamnya SAR MTA Kota Semarang mendapatkan pelatihan berupa materi pengenalan tali simpul, pengobatan medis, dan pelatihan bidang ketinggian. Khusus pada hari ketiga pelatihan, peserta melakukan praktik langsung. Salah satunya ialah menaikkan korban yang terjatuh dari ketinggian. Kontributor Kota Semarang Jawa Tengah, Farid Syafrodi, Firna Wibawanto dan Nazarudin Amin melaporkan.